Selama bulan Agustus, Polres Semerangin berhasil mengamankan 9 orang pelaku pencurian sepeda motor. Salah satu pelaku diantaranya masih berusia 15 tahun. Sebulan terakhir, kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Merangin semakin marak. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya 9 orang pelaku pencurian sepeda motor oleh jajaran Polres Merangin. Kedelapan pelaku rata-rata berusia 18 hingga 27 tahun, sedangkan satu tersangka berinisial EF masih berusia 15 tahun. Kapolres Merangin AKBP IKD Utama mengatakan saat ini 4 orang pelaku telah ditahan di Mapolres Merangin, sedangkan sisanya masih tersebar di polsek seperti Tabir, Pamenang, dan Lembah Masurai untuk dilakukan pengembangan. Modus pencurian kendaraan sepeda motor ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan kunci letter T, merampas langsung hingga mencuri sepeda motor yang terparkir. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Pada bulan Agustus ini kita ada 7 perkara, jadi barang bukti ada 7 juga, sebagian barang bukti masih di polsek. Itu untuk TKP ada di wilayah Bangko, di wilayah Pamenang, wilayah Tabir, ada di wilayah Jangkat, dan Lembah Masurai. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.